Selamat siang, saatnya minum kopi, kopi, kopi. Dulu sih demen ya, enak banget gitu minum kopi pakai melek, pakai susu kental manis gurih gitu. Karena aku udah senior, jadi kopinya itu kopi pahit. Begini cara membuat kopi pahit ala aku. Aku ambil kopi sesendok, tambah lagi sedikit aja, kira-kira setengahnya. Ini kalau di Indonesia ini namanya kopi tubruk. Jadi kalau udah diseduh air, kopinya pada berenang di atas. Tapi kalau di Belanda enggak, langsung menyatu. Nah, setelah itu baru diberikan air panas, air mendidih. Kira-kira 3/4-nya aja cukup. Dan diaduk-aduk. Coba lihat, tidak ada kan yang berenang-berenang. Langsung seperti ini. Ini kopi pahit aku. Ini espresso, jadi pahit banget espressonya. Nah, ini udah cukup aja. Tunggu sebentar, agak dingin baru bisa diminum. Tanpa gula, tanpa susu, black coffee. Kalau di kafe-kafe itu americano coffee. Kalau di sini kopi tubruk gitu kali ya. Kalau di Indonesia kopi tubruk. Di sini kopi seduh, oplos kopi. Oke, selamat berkarya semuanya. Ini masih panas jadi belum bisa minum. Wangi kopi. Belum bisa diseruput kopinya, nunggu sebentar. Oke, duy duy. Panas? Tunggu ah. Tunggu dulu. Oke, duy. Salam dari Belanda.